Kalau saya cukup tahu dengan saudara Amru ini dari sejak dia masih kecil. Saya sudah tahu proses bagaimana perilaku dia, bagaimana dia dengan teman-teman. Juga almarhum Suhamad Yuani, saya manggil orang tuanya itu, dia ada menurun dari apa nama dari bapaknya itu dalam hal fikiran berpolitik. Memang kalau almarhum Suhamad Yuani bapak dari Amru ini, cara mendidik anak-anak itu keras. Tetapi dia juga sering membawa anak-anak berbicara seperti temannya. Itu almarhum itu. Juga mendidikkan, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya bersikap jujur, bersikap adil. Itu sering ditekankan dan keras sekali tekanan almarhum kepada anak-anak itu. Kalau saya mempelajari waktu almarhum Bapak Ahmad Yamani, karena saya itu sering berdialog dengan beliau, karena waktu saya itu banyak menimba ilmu dengan beliau. Jadi memang pertama, sosok beliau itu orangnya idealis. Orangnya tidak mau, kalau AA tidak bisa jadi B. Itu tipikal dari Bapak almarhum itu. Nah, waktu itu pas pemilu tahun 1982, almarhum ini mengikuti Partai Golkar. Beliau terpilih pada tahun 82 itu. Oleh kerana beliau pada waktu itu mempertanyakan kepada Pemda Ketapang apakah boleh seorang anggota dewan itu tinggal di kecamatan Sipang Hilir Teluk Melano sementara dia dewan di Ketapang. Jawapan dari Kabupaten Ketapang pada waktu itu harus wajib pindah ke Kabupaten Ketapang. Beliau tidak mahu. Sehingga dia memberikan hak untuk dilantik itu kepada teman dia. Waktu itu sudah resmi mau dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang mewakili Kecamatan Simpang Hilir. Dulu bukannya dapil, tapi mewakili. Nah, sudah mau dilantik dari Partai Golkar. Tapi sampai saya beranak sama beliau, kenapalah Pak Usul tidak mau dilantik jadi anggota DPR? Sedangkan itu ada rebutan. Saya intinya katanya bukan ambisi dengan jabatan. Cuma saya ini kalau saya diduduk sebagai anggota DPR, saya ini membawa amanah masyarakat Simpang Hilir. Saya kira memang dia tidak mau pindah ke sana, dia kecintaan kepada daerah dan keluarga tadi. Karena dia itu dipilih oleh masyarakat, berapa banyak kata suara masyarakat yang memilihnya. Nah, jadi dia tidak mau mengkhianat. Sikap idealis yang dimiliki oleh ayahnya Bang Amru atau saudara Amru ini tidak bisa dijauhkan dari keturunan. Ya. Nah, seperti peribahasa yang sering kita dengar bahwa buah jatuh tidak jauh dari pokoknya atau pohon induknya. Nah, bahwa kakeknya saudara Amru sendiri yang bernama Raden Mas Kromo Dimanjo ini adalah seorang pejuang ya. Saat itu menentang penjajahan Belanda. Ya. Beliau dibuang oleh Belanda dari Tanah Jawa di tahun 1930-an. Nah, ketika dibuang Raden Mas Kromo Dimanjo ke Kalimantan Barat saat itu, menikahlah ia dengan Utin Zubaidah. Nah, Utin Zubaidah ini adalah anak dari Haji Matrawi. Haji Nahrawi dengan Utin Dewi. Nah, Utin Dewi sendiri adalah anak dari Gusti Panji. Nah, Raja Gusti Panji sendiri juga mempelopori sebuah perjuangan bersama Ki Anyang Samad dan para panglima yang lain dalam Perang Belangkait ya, di Kerajaan Simpang Sari itu. Nah, sehingga tidak mengherankan jika keturunan-keturunannya nanti ini juga memiliki sikap keteladanan perjuangan yang dimiliki oleh para pendahulu-pendahulunya. Memang pada saat itu, pada tahun 88, 87, 86 sampai tahun 88 lah, itu memang kehidupan memang susah pada waktu itu. Keadaan ekonomi memang susah. Jadi pada waktu itu kan mamaknya pernah usaha ngingon ayam.
terus bikin goreng pisang. Pisang ambil dari sungai kecil desa Pemangkat yang masuk dari Kuala Penyekam. Itu saya sering menemankan Amru itu masih kecil pada waktu itu untuk ngambil pisang di sana, dibawa ke Melano, ke tempat dia untuk dibuat gorengan. Juga usaha ayamnya pada waktu itu. Memang kalau Amru mental bagus. Murid-murid pada waktu zaman saya itu memang sangat taat dan patuh kepada guru. Tidak ada berani. Terutama saya dulu itu dianggap tuh guru yang paling garang. Boleh tanya dengan yang ada. Tapi untuk Amru itu alhamdulillah memang merekanya apa yang kita anu itu mereka tidak pernah membuat suatu onar di sekolah. Dan dia penurut. Karena kepenurutan dia ini karena dididik dari lingkungan keluarga tadi. Karena almarhum Bapak Ahmad Yaman itu orangnya memang tegas dan lugas kalau di dalam mendidik anak. Nah, hasil pendidikan di rumah, di dalam keluarga itu, di sekolah itu tinggal membentuk saja. Dan akhirnya setelah lama-lama kan saya tidak bersama dia lagi kerana saya kahwin. Saya sekali-sekali kan saya pernah mampir juga ke tempat dia. Dia usaha mebel pada waktu itu. Mebel ni cukup maju juga. Kerana skill, kemampuan bersaing dan sebagainya dia cukup mampu. Saya tu ikut beliau kerja mebel. Usaha pertamanya buka usaha di bidang mebel. Sampai beliau lah yang ajarkan aku. Saya tu sehingga saya sampai saat ini alhamdulillah. Kalau berbuat rumah anu jendela pintu ni ada modal dari dia ngajar. Jadi dia tu tidak, prinsip dia tu tidak ada toke dan tidak ada kuli. Intinya asas berbagi. Kadang-kadang kan wang nyetor apa DP awal buat pintu tu separuh kan. Jadi itulah dibagikan untuk anda karyawan dulu, berbagi rezeki itu asas berbagi rezeki. Nah, sampailah dia mencalonkan diri dari Partai Gerindra, dia terpilih sebagai anggota dewan pada waktu itu. Nah, dan itu selama beliau menjadi anggota DPR, nampaknya kami lebih mudah berkomunikasi sebagai masyarakat pada beliau. Nah, kami merasakan sekali kalaupun setiap dalam rapat-rapat di DPR itu kami mengikuti. Beliau lebih banyak berjuang untuk daerah. Siapa dah tahu dengan Amru? Amru dikenal orang, sangat dikenal. Bahkan di keluarga kami, tidak di masyarakat simpang hilir, di tokohan itu. Yang sangat berkesan, dia tidak ada mengalami perubahan. Kerana saya tahu dia semasa kecil, semasa sulit, sampailah dia agak enak sekarang, dia tidak ada perubahan, tetap seperti itu. Dengan teman-teman lain juga, bukan dengan saya saja. Teman-teman lain pun pernah saya wawancari, ada tak perubahan si Amru dari doloknya, dia lagi sulit-sulit dengan dia sudah menjadi anggota dewan? Tidak. Teman-teman juga mengatakan tidak ada perubahan. Dia orang yang baik. Karena saya bergaul dengan beliau ini ya cukup, tapi bagaimanapun dia tetap menghargai saya sebagai orang tua. Maka ini jadi beliau itu tidak mau menganggap dia yang paling hebat. Nah, segala dia selalu minta sumbang saran. Nah, kita memberikan sepanjang untuk membangun suatu daerah itu tidaklah salahnya kita memberikan sumbang saran. Saya tetap mendukung sepenuhnya kepada saudara Amru Hanwari ini untuk dicalonkan menjadi wakil bupati. Saya kira sudah wayahnya untuk mendukung dia. Saya atas nama masyarakat Melano bernama Rifai telah mendukung saudara saya Bang Amru Hanwari untuk Pilkada 2024 insyaallah.
Nama saya Saidi, warga Teluk Melanau. Saya siap mendukung saudara Amru. Saya sebagai nama atas nama Japarani, lahir di Teluk Melanau, Desa Teluk Melanau, siap untuk mendukung saudara kami Amru Chanwari pada Pilkada 2024 Kayong Utara. Kami asal dari Atau Panjang, ada dari Sungai Sambas, petani di Kampung Bubut. Nama saya Anto. Untuk nokong Amru untuk Pilkada tahun 2024, kami sedia. Saya Gusti Bujang Mas, selaku Ketua Perunduhan Tanah Simpang, mendukung sepenuhnya saudara Amru menjadi pemimpin di Kabupaten Kayong Utara. Nunggu bilegi inim wayah. Kami dari Pemuda Simpang mendukung penuh Bapak Amru Chanwari maju Pilkada di Kayong Utara 2024. Kayong bergema! Kayong bergerak bersama!